impor dari luar negeri. Hal ini disebabkan oleh permintaan makanan-makanan impor yang relatif meningkat, khususnya di kalangan remaja. Makanan-makanan ini seperti burger, pizza, dan gue Rafli, dan ini cerita gue. Entah kenapa gue sering dianggap enggak sama orang. Katanya gue preman lah, suka malak lah. Tapi sebenarnya gue enggak kayak gitu. Ada satu orang yang gak bisa gue pahami, yang selalu berbeda pendapat dengan gue. Orang itu adalah Sadam. Gue akui dia juga berbakat dalam memasak, tapi kita berdua gak pernah bisa akur. Dia lebih memilih makanan western, sedangkan gue lebih memilih makanan lokal. Tapi semua itu berubah pada hari itu. Rapi, sini dulu dah. Nih, gue ada info buat lo. Kata guru, lo jadi koki di perwakilan remaja Indonesia. Itu sebuah restoran lo. Gak percaya nih, suratnya nih, lihat. Lah, kok dua koki? Sama siapa lagi? Di sekolah ini, cuman ada lo. Yang terakhir siapa? Sadam. Enggak. Itu gak mungkin, gue gak mungkin jadi partnernya dia. Masa sih? Ini kesempatan lo, gak boleh dilewati. Enggak mungkin. Pokoknya gua gak kerja sama Sadam. Sadam. Kenapa? Gini, Dam. Gue mau lu jadi wakil chef gue di lomba masak makanan Indonesia. Wah. Iya, lu. Masak makanan Indonesia yang kotor itu? Iya. Dengar dah. Gue cuma masak makanan pakai bahan berkualitas tinggi. Gua gak mau masak makanan bekas tangan petani kotor itu. Paling mereka cuman pencuri gak tahu diri. Ini tingkat remaja se-Indonesia loh, Dam. Nope. Gini deh, gua bakalan coba masakin lo makanan Indonesia. Dan lo coba satu gigitan aja. Dan kalau lo bilang enak, lo harus ikutin semua perkataan gua. Gimana? Coba aja kalau bisa. Oke. Sampai ketemu lo sekolah. Kemana? Kang, ini dompet kamu kan? Oh, makasih ya. Duluan ya, Kang. Sebenarnya menurut gue dan Sadam itu sama. Bagai dua sisi dalam satu koin. Hanya kita berdua terjebak dalam dunia kita masing-masing. Assalamualaikum. Hey, Dam. Kok lama sih? Dari tadi gue nungguin loh. Oh, tadi macet di sana, di jalan. Nah, ini nih yang gua bilangin ke lu. Makan. Makanan apa ini? Seperti sampah, tau gak? Cobain dulu aja. Enggak.
Gimana, Dap? Enak kan? Waduh. Alah, lu tuh emang bisa bohong. Tapi yang seperti lu, gak bakal. Udah deh, sekarang lu ikut gua aja. Kemana? Udah, ikut dulu aja. And I feel like for the very first time, love in my arms and the sun in my eyes. I feel safe in the 5 a.m. light. You carry my fears as the heavens set fire. Jump into the heat, spinning on our feet, in a technicolor beat, you and me. Caught up in a dream, in a technicolor beat. Tingkat pangan di Indonesia akan kalah sama negara yang lain. Dan kita sebagai konsumen seharusnya bangga dan memakai produk-produk lokal. Ya, hitung-hitung membantu hasil jasa mereka. Mereka pun banyak kesibukan. Bukan hanya untuk menafkahi, tapi juga membantu memajukan pangan Indonesia. Bahan rahasianya apa sih? Begini, Dam. 7 tahun yang lalu, gue selalu tertarik dengan memasak. Dan faktor utamanya adalah, ya, ibu gue. I'm ready to fall, so tired of it all. Down deep in a hole, can't do it alone. I'm ready to climb this mountain inside. Impossible heights, said you'd always be my white blood. Circulate the right love, giving me your white blood. I need you right here with me. Said you'd always be my white blood. Elevate my soul above, giving me your white blood. I need you right here with me, here with me. Dan saat gue memasak, gue bisa mengingat kenangan dengannya pada hari itu lagi. Jadi, bahan rahasia gue ya itu, perasaan. Lu pernah gak bikin makanan untuk orang lain itu lebih menyenangkan? Ya karena pakai perasaan gitu. Gue juga masak
Oh, jadi lebih beda dengan yang lainnya ya pakai perasaan cinta gue terhadap kuliner Indonesia. Menurut lu bisa menang gak ya? Pasti. Ya, pemirsa, jika Anda sedang berada dalam kawasan Karawang dan Anda ingin mencoba makanan tradisional Karawang, Anda harus mencoba satu restoran ini, yaitu restoran Rafli dan Sadam. Nah, mereka ini mempunyai makanan-makanan yang sangat enak, bervariasi dari makanan tradisional sampai makanan western. Tapi mereka itu terkenal karena soto tangkarnya, yaitu soto tangkar asli khas Rafli dan Sadam. Pada akhirnya, semua berjalan dengan lancar. Gue dan Sadam jadi partner, dan hal-hal kecil yang kita lakukan dapat membawa kesenangan ke berbagai orang. Dan hal itulah yang membuat makanan Indonesia sangat unik. Dari makanan, kita dapat merasakan kerja keras, kesenangan, dan keceriaan dari orang-orang Indonesia. Nama saya Rapli, dan inilah cerita kita. Badai Tuhan telah berlalu, salahkah ku menuntut mesra? Tiap pagi menjelang kau di sampingku, ku aman ada bersamamu. Selamanya sampai kita tua, sampai jadi debu.